Di Bandung, terdapat tempat wisata yang akhir-akhir ini viral dikunjungi oleh kaula muda, Kiara Arta Park. Tempat ini populer karena adanya atraksi air mancur atau dancing fountain yang indah, sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata modern ini. Bukan hanya air mancur saja, di sini juga terdapat fasilitas-fasilitas lain yang lebih menarik. Seperti terdapat Taman Asia Afrika yang dibuat khusus untuk mengabadikan momen konferensi Asia Afrika. Terdapat patung-patung tokoh konferensi Asia Afrika yang dibuat setengah badan. Di setiap patung, terdapat ringkasan-ringkasan mengenai tokoh-tokoh tersebut. Hal ini menjadi edukasi untuk masyarakat yang mengunjungi Kiara Arta Park. Lalu, terdapat Kampung Korea. Di dalamnya banyak bangunan-bangunan kuliner budaya seperti di negara Korea. Sehingga ketika kita masuk ke Kampung Korea, suasana pun berubah seperti ada di negara Korea. Lalu di sini juga ada Taman Lampion yang berisi lampu-lampu warna-warni dengan berbagai bentuk seperti mobil, bunga, payung, perahu, terowongan, pohon, dan lain-lain. Tempat ini juga menjadi spot foto favorit karena keunikan lampunya yang warna-warni. Lalu ada Tram Kiara Arta Park. Tram Kiara Arta Park ini menampung sekitar 25 penumpang dengan cukup membayar Rp5.000 saja. Anda bisa mengelilingi dan menikmati suasana di Taman Kiara Arta Park, dan tram ini mempunyai trek atau rutenya tersendiri. Selain itu, para pengunjung Kiara Arta Park bisa sewa sepeda dan papa skuter yang dapat digunakan untuk mengelilingi daerah sekitar Kiara Arta Park. Kiara Arta Park menyediakan fasilitas tempat jogging, sepeda, skuter, dan sepatu roda. Trek tersebut dibuat jalannya melingkar sehingga pengunjung bisa mengelilingi Taman Kiara Arta Park. Yang terakhir yang paling dominan dari Taman Kiara Arta Park ini yaitu air mancur menari, yang memiliki jadwalnya tersendiri sehingga pengunjung selalu menantikan pertunjukannya. Atraksi air mancur ini kita sarankan ketika di malam hari, karena air mancur tersebut diiringi lampu-lampu warna-warni yang indah, berubah sesuai irama musik yang membuat pusat menarik pengunjung. Untuk mengunjungi Kiara Arta Park ini, bisa kita kunjungi dimulai pukul 10 pagi sampai dengan 9 malam. Kiara Arta Park ini dibuka setiap hari, sehingga kalian bisa datang kapanpun bersama teman maupun dengan keluarga.